Dah. Heko-heko. Di mana? Mari lihat sekitar. I have the tendency untuk sebut dia Marlboro, but it's wrong. Sebut lagi betul? Marlboro. Marlboro. Tengok sikit sekeliling. Kita sekarang berada depan di masjid ni. Masjid Qing Chen Si. Qing Chen Si. Masjid ni. Nampak macam kedai kan sebenarnya masjid. Ada jalan-jalan. Depan tu ada teras Marlboro, ada kedai batik, ada pasar sore lagi kat ujung sana tu. Tapi kita nak lalu kat ni, melawan arus. Sebab nak makan nak tunggu Gitsu ni datang. Mari. Kam. Kenapa aku kena pegang kipas? Sebab aku tengah menghayati watak ibu tiri berjaya. Dan juga bila Gitsu datang, aku boleh buat macam ni. Tu. Dan dia akan berkata sesuatu. Aku rasa dia dah macam reda je dengan aku. Sebab apa saja dia katakan akan dipatah oleh aku. Ha. Kau perlu berfikir lebih pantas pada itu kalau nak lawan cakap aku. Dia ada kuda tau, tapi kita tak naik kuda dia lagi. Mau ditanya berapa? Pak, ini dikira bagaimana harganya? Harganya itu per ada ini. Berapa boleh? Boleh sepenuhnya. Sepenuhnya. Kalau 4 bisa. Berapa dikira? Sejauh mana? Itu kan ada 2 rute. 2 rute. Ha. Ada rutenya itu yang pertama itu 100.000. Terus yang kedua itu 150. Kemudian pulang ke sini kembali. Tapi jika mau satu jalan saja, kemudian lepas di tengah jalan, bisa juga. Harganya enggak separuh. Jalurnya itu. Okey, Pak. Tanya Pak. Terima kasih Pak. Ya. I want a pretty pony to carry me, not some kind of sad looking, love deprived pony. Ini macam okay, tapi tak ada orang. Mungkin balik kita boleh naik pony ke arah situ. Tengok orang yang susun kedai ni masih OCD. Kau tengok cara dia susun kain dia. Murah tau dekat dalam tu. Kalau convert balik, satu baju macam RM6. Tapi kalau beli banyak lagi murah. One thing, if you want to buy shoes, baju here dengan benda-benda leatherette, wallet semua tu, I think this is the city. Jangan kau pergi Jakarta. Bandung. Memang lebih murah. Orang Malaysia banyak beli di situ. Kau dengar aku ni dah nampak depan mata. Barangan kulit. Kulit. Ya. Mungkin dia ada banyak kerbau. Mari. Lurik tu apa? Surjan lurik, kebaya lurik. Rock is skirt. Sebab tahu dah cerita apa? Doraemon dengan Nobita tarik rock Shizuka. Rock jarik. Macam lah petak ni aku tak tahu. What's the deal dengan Gitsu? Kita turun kat mana? Tak ada lah, katakan kita dah sini. Tak ada keperluan pun dia pergi sana. Bagi tahu je, kita di Marlboro Street. Tunggu di mana-mana sepanjang jalan ni untuk pergi mencari makan-makan. Enggak perlu lagi. Terima kasih.
just make sure lah dia tak pergi ke wak peleh sebelah kang pelik kan. Mana dia orang ni scam aku. Mungkin dia tidur lagi tu. Kan dia baru sampai nak rei. Supermarket Ramayana. Bukan Ramayana ni nama Kitab Mahabharata tu ke? Ramayana. Aku nak beli baju batik, tapi bila tengok baju batik kat sini kan, confirm orang akan tahu aku Indun. Like, I'm trying to be one. Dia tak macam batik kat Malaysia, kau macam walaupun beli kat negeri lain pun macam orang boleh terima lagi lah. Mungkin aku patut beli batik warna macam ni. RM3 eh? Orang jual dekat ni. Tu lah macam trofi. Yang jual kat Formosa Melaka tu pun RM10 satu. Ooh, is that Tiong Tiong Street? You want to see here? Ke kampung. Masa tu sebut je. Kampung. Ke tandan. Cincong dia tulis apa? Cincong tu susah. Ketan ni nama ke tandan tu. Ketan. Cincong ni kampung. Cincong? Haa. Lepas tu? Lagi mana? Lagi sini? Kita nak terus lagi? Atau nak masuk sekejap, lepas tu keluar balik, terus ke sini? Mana Afiq? Kau nak mana? Kau nak terus duduk atas ni? Apa yang sikit? Aku tak nampak. Dihalang oleh tiang tu. Oh, tak apalah. Terus saja. Kampung ketandan. Dia macam the arch gateway looks majestic. Tapi kau masuk dalam tu orang pakai motor. Jadi maksudnya kalau nak cari kuda-kudi macam ni, datang ke Malioboro Street. Dia ada parking panjang mak. Penuh orang ni. Kan? Cuma kalau kau jadi macam aku, kau perlukan pretty pony tu hari ni. Wah, ya, kau pakai sini ya. It's small. Ramai. Anda perlukan sedikit penyejukan. Namanya penyejukan interval. Misu. Pakai apa banyak? Tak pernah nampak pun. Tak lah tujuh pun. Kita masukkan ni bukan sebab sebahagian daripada tua. Sebab dapat penyejukan. Apa? Catatan. No lah. Itu untuk EPM je. Repeat. Benda tu tak ada expired kan? Tolonglah guna sebelum dia bankrupt. Mall, masuk mall makanan. That's unusual. Apa tu baru dia jual baju-baju ni semua. Ha? Kau nak lah tu. Tak, jangan. Aku tak makan lagi. Tak boleh. Tak, kau makan. Makan je. On the go. Kau makan sambil jalan. Nak pelan je budak-budak ni nak. Go. Dia dah menggelejak tak tahan lah tu. Ada apa? Apa nama kedai ni? Misha. Shue. Misha. Pusha. Last time apa? Tak lah. Tolong surprise. Boba Sunday. Itu semua gula, I think. Jamannya. Dia boleh adjust. Earl Grey tea.
Boleh jangan letak sugar tambahan. Peach or grey? Kita tanya mana boleh tu. Do you want it? Tolong. Sini. Tidak salah. Dia buat apa? Kena copyright nanti video aku ni. Duduk dengar lagu ni. Tapi dia tak tak dimonetize. Tak, benda ni kalau monetize video tu tak dikira. Tapi tengoklah ada lagu dia tak ada copyright claim. Dia bagi warning aja tapi tak dapat discard. Afiq, Afiq. Cukup dah tak? RM16,000 maksudnya RM4, RM5 gitu. RM4. Really? Benda ni RM4 kalau dapat nak special? Don't think so. Kan? Air mineral bodoh tu pun dah RM2. Dan kau? Aku punya tu? Oh, aku kau punya? Macam budak-budak. Macam menarik lah. Bocil makan aiskrim. Apa nama benda ni? Fish tea. Fish Earl Grey. Apa dia? Peach Earl Grey tea. Yang tidak ditambah gula. Nak. Lepas tu? Nak ditembuk. Satu, dua, tiga. Kau punya apa? Telur katak sundae. Bubur sundae. Whatever lah. Besar. Aku punya bakul rasa besar. Tapi kau macam tak ni je. Ah. Nanti tak boleh makan. Lepas tu kau tak layan gisu. Tak ada gula tapi benda ni memang ada kemanisannya. Hint of sweetness. Come on. Sapo ni. Batik keris. Wah,
Kaos is baju. Bulan. Apa? Ada apa? Apa? Kau jalan 10,000. Neutralize the sugar. YB gigi balik tukar baju. Booster. Kakiku. What one time now? 25. Har ke si Yogi Su tu tak bangun? Mungkin dia pengsan. Biarlah. It's okay. Tak, pukul 7 kita terus cari kedai. Tak payah call, nanti dia dia mungkin dia pening kot. Wah, dia call dia tak pukul 7. Bakpia tu apa? Bakpia tu macam kuih berhenti kacang. Kat Malaysia dia jual, tapi tak panggil lah bapak, dia tak ada nama pun, dia jual je. Macam lama tempat kat sini, sebab dia duduk kat kawasan ni. Tadi kan dia cakap kan, kawasan ni, ni tadi the old part of the Jogja. Yang ada pintu batu je ni. Ni kan gambar tadi ada kan. Maksudnya ni pun semua lama lah ni. Zaman tu model lah zaman tu. Model lah zaman tu. Maksudnya kuda ni dari sejak dari tu sampai sekarang. Aku rasa kalau dia ni tepi laut, dah lama dah dia ada MRT. Sebab ada pelabuhan. Papa, pa. Wajib pergi. Wajib. Tak pergi, ada orang kahwin. Semua. Kita pergi, tapi tak. Kalau nak datang, rumah hantu Malioboro ha dekat sini. Tu, Mbak Kunti atas tu. Macam apa tram MRT pula. Bas. Oh, bas ya? Tengok ya. Bas Jogja. Basnya pun nampak menarik. Trans Jogja bukan Trans Jakarta. Kau di tempat lain sekarang. Nah, ada berapa lah sebenarnya? Halte itu maksudnya hentian. Stop. Hop.
Stop. Stop. Apa ni? Lumpur, lumpia. Lumpia tu macam makanan. Apa tu? Popiah. Tak kenal. Prajurit Prawiratama. Prajurit maksudnya askar. Tapi jari dia putus. Hai. Sari kajang. Nak? Gajah ni okey ke? Nama dia kot Gajah Mada. Aduh. Boleh? Jom. Apa dah sampai ni? Bak pia. Apa ni lah kau nak rasa bak pia tu? Dawet tu, bila aku nampak macam orang cendol lah. Dawet. Dawet warna hijau. Ah ni. Tu. Cendol sini. Cendol memang kat Jogja punya bahagian kawasan. Kursi gajah. Oh, gajah tu. Wah. Nak cuci? Ya. Kena jalan. Tak tahu? Tak tahu. Aku nyesal. Telefon tak ada dah. Sebenarnya ada je lagi. Banyak lagi kan? Banyak lagi. Jalan lagi. Kalau rasa ni, kita balik. Tak. Berjalan sampai aku punya ni vibrate. Cukup step. Which is about another 10 minutes. I forgot tadi dia cakap perkataan tu. Dinas. Dinas tu... Is it waste? Dinas? Dinas? Limbahan? Something. Sama ada waste atau garbage? I'm tak sure. Dinas. D-I-N-A-S. Hmm? Ya ke? Bahagian kantor pemerintah yang mengurutkan pekerjaan tertentu jawatan. Oh, jadi dinas limbahan tu in the water. Limbahan tu macam sewage. Kuasa? Ke bukan? Tak tahu. Yalah. Jom. So, macam municipal council. Is it? Right. Ada lagi ni mall. Besar ni. Tak tahu nama apa. Ria Busara. Buna. Terus Busana. Boleh tak balik kita naik beca? Is it too much? Ataupun kita akan bunuh pakcik tu malam ni? Will you kill the uncle if... Nah, ni pegel-pegel. Since when? Alah, kat UGM, kat UGM lah kat UI tu. Dah lamanya tak pergi UI rasa. kau tengok batik dia. Kau aku tak nak beli. Terus orang tahu. Dia macam penuh sangat. Kalau Malaysia tu macam tak ada berserak-serak sangat lah.
enggak kata apa-apa. Dah pukul 7 ke? 6.30 je. 6.30? Kenapa 6.30? Kenapa paksa Gisu bangun? Kena call dia. Kena call dia sekali. Lagi 5 minit. Bagi dia tidur aman sikit. Macam jalan siam tu. Ni nampak macam lorong gelap. Aku lebih tertarik ke arah ni. Tak dengar tak? Jom. Ini kalau ikut peta, sampai mana hujung ni? Lepas tu sampai, apa stesen ni? Stesen kereta api tadi. Ganas kan pattern batik sini. Sila ganas. Ibunya yang perempuannya boleh walaupun memang patut bunga banyak. Sila aku rasa ganas. Nak ambil video dia nyanyi. Bising tau. Apa dia? Really? Jauh lah juga National Museum. Tak apa. Kan pernah angin kita pusing. Macam endless street juga, panjang juga. Really? Ha, are we sure? Ini macam sampai dah gila-gila. Dah balik tu. Kenapa macam tak patah balik? Tak apa, dah tengok lah. Dah tahu dah apa. Jom. Tak jadi. Sebab semuanya anti senam. Jalan tengah. Habis aku kena langgar ke skuter ni. Tadi sikit aku nak kena. Dia macam dia tak aktif bawa. Oh. Next level mall. Apa ni?
Is this extraction? Ha? Extraction macam extraction ni. Kau tengok? So. Eh, mana ni ke ni? Oh, kira ada macam besar. Oh, bukan. Salah. Sorry penonton. Ah, kita continue jalan sebelah sini. Alfamaret. Ada bata. Itulah. So, aku nak suruh aku beli kasut lah tu. Tapi kan dekat tadi tu dekat apa teras Marlboro tu, murah. RM40, RM30, RM40. Ni aku tak suka sangat lah fancy-fancy sangat ni. Kalau masuk untuk menunjukkan mana tak apa. Apa nama tempat ni? Plaza Marlboro. Apa nama ni? Maksud supaya aku makan dengan aman. Ni mall. Kita nak tengok for the sake of mari masuk ke Plaza Marlboro. Kita tarik. Silakan. Vibe ni seperti Sungai Wang yang refurbished. Supaya masih rasa bersih dan cantik. Ah, tukar macam ni nampak cerah. It reflects light. Ni ramai nyanya. Korang nak makan apa? Anything in particular? Naruto. Nak ni? Nak ni? Flash. Ada orang ni tak? On the way sini, nak share location mana? Kita tunggu kat sini je lah. Kita tunggu dalam ni. Plaza Marlboro. So, kita tunggu dalam ni je. Jom naik sejam. Okay. CMB niaga. Patutlah YouTuber guna CMB. Niaga maksudnya ini untuk enterprise dan juga perusahaan. Understand bijak CMB. Dia target klien perniagaan. Dia kumpulkan yang biasa. Sebab niaga tu. Bijak. Tawon, serumpun, bawah banyak lagi. Serumpun. So, nak tengok ada apa? Mari lihat. Kam, cemilan. Ni, nama folder kau. Cemilan. Ini cemilan. Inilah makan pagi tadi. Ciring apa? Garing. Oh, ni ubi goreng. Ayam kampung. Nak ayam urban. Urban chicken. Ada tak? Malon tu apa? Malon. Ke Malanon. It can work. Telapak merah. Kan semalam dah belajar. Pay attention walaupun kau tengah menggelegak lah otak waktu tu. Ni macam nak mati dah. Aku tu tak berhenti cakap. Panas. Sila panas.
Ah, ni makanan kebenaran kau. Telur crispy. Kalau kau tak kisah, tak apa. Aku dah jelas kau ibu kan. Ya. Jalan banyak kan. Belum lagi. Lagi 5 lagi sikit. 500. Okay. Continue jalan. Kat bawah tu macam mana kena makan? Kau food court. Nanti kat bawah balik. Jom. Ni Solaria. Tengok ya, in every country you go, you have the version of Amir. Ya. So kau tak perlu Amir di sini. Kita kau ada version Amir bernama Gitsu di sini. Yang akan mengikut je ke mana aku pergi. Kami pun macam tu. Ikut aja. Nak makan kat luar boleh, tapi aku tak sure apa benda yang ada. So, kita tengok dalam dulu. Ini McD. Alah. McD. Eh, atas sekali lah. Apa kita nak lift? Atas sekali. Atas sekali. Oh God. Bawah, orang ada tempat makan. Ke Gusti nak atas lah. Mari kita cari. Lift. Kalau nampak tu sampah bagi tahu, aku nak membuang benda ni. Mari silakan nak buat dan saya. Okey. Cepat. Hah? LO. Ke LC? LC. Entah, dia tak cakap pun. Akses keluar. Tak berat? Berat lah. Uge. Uge. LG. Paling atas. Okay. Terima kasih, Mak. Cis, aku nampak tu rupanya KFC. Aku ingat food court. Salah lagi. Asyik salah je. KFC. Mana? Is that universe sign untuk suruh kau ke situ? Relax tu. So, asyik Abby. Aku nak ayah dia. So, kita tunggu kat sini je. Masukkan seorang berapa ribu? Kat Malaysia ni mahal. Kat Malaysia ni mahal? Berapa ribu? 10? Dia bagi-bagi tak? Pijit-pijit. 3,000 seringgit kan? So macam 3 ringgit lah. Ke nak buat macam ni? Bukan ada SOP baru ke? Whenever waiting, go to zero light. Are we waiting now? Dia macam nak sampai dah. Oh iya ke? Nak sampai dah? So, tadi dia cakap 6.40 dia naik Grab. 6.40. From dia sini, I think 10 minutes kot. Ke 20 minutes. Dia tinggal 2 km from UKM. So, about 10 minutes ya? I think almost dah lah kot. So, nak turun? Jom lah. So, turun balik. Jangan cakap aku tu escalator. Ke pusing? Nak tengok sini. Cawan.
Nih, mak-mak. Oh, ada benda ni. No. Banyak aja pun kat sini. Tak ada, tak ada ke atau sampah? Si Aminah agak. Boleh tak aku buka akaun sekarang? Dia nak surat lah, apalah, confirm. I think macam kena ada akaun Indonesia lah. There's a strong something in my head kata buka akaun, buka akaun, buka akaun lah macam tu. Pasal boleh kan? Tak, dia nak kena ada surat menunjukkan apa association kau kat sini. Kalau aku macam intern ke apa, boleh. Cuma cuma oh, Sat. Aku ni nak Inesha nanti, Sat. Ada tak? Tolong. Tak nak. Nanti dia tarik aku. Minuman serbuk mangga. Macam ada macam banyak berry. Ini sachet, maksudnya kering, kena bancuh. Pemanis zero kalori. So, apa kebaikannya? Ada pati ayam. Apel hijau, ekstrak buah, tapi ini kena bancuh. Ada gula ke? Ini? Apa? Nak buang tak jumpa tu sampah. Kau okey je asal kau makan buah. Kan? Asal kau makan buah. Makan buah je lah nanti lah. Tak apalah. Mak balik nak buang. Kau tu sampah. Betul? Lagi situ. Ah, lari. Go. Bawah lah. Nak naik bawah. Oi, ni. Okay. Ni naik. Planet Star. Planet Star. Aku rasa ni mall untuk orang yang agak-agak muda sikit. Kau tak nampak benda mak-mak abah kat sini. Right, left. Kau turun sini. Kan? Pelik susunan ni. Mak, menat eh. Tak nampak orang putih kan? Apa? Seko? Tak, selalunya kan orang putih ni macam bertaburan. Ada je, ada je. Kita kat Batavia tu. Ha, sampai dia nak makan biji rempah. Di situ. I should have encouraged that guy, right? It's okay, sir. Have it. Right. Once in a lifetime. And this would be the once. Mana getih?
kau ada pintu sini. Di sini. Katakan dia, kita tunggu depan Lawson. Ke? Lawson. Oh, keluar, aku sedang ditunggu oleh Pretty Pony. Kemana kita? Kita duduk dulu. Aduh, sebentar. Oh, okey. Mungkin video tak ada dulu sebab nanti nak tunggu isu datang. Nanti masa makan, lepas tu mungkin sambung lagi. Bagi sikit tour 360. Berhenti di lepas Lawson, berakhir di Plaza Marlboro. Tengok. Tak tahu ni nama dia, ada nama benda ni. Oh. Ashura Fast. Ada Pretty Pony, lepas sikit. Tengok, dia tengah datang. Kan, okey. Bagi 360. Alright, tu je. Sambung lagi. Okay, bye. Jom.